Halo semuanya, kembali lagi channel aku. Nah, di video kali ini aku cuma mau ngasih sama kalian curhat-curhat ya, karena 2 hari ini aku terkena yang namanya COVID ya guys, dan aku positif. Kemarin aku sampai kaget ya, tetapi ya memang aku ada gejalanya, makanya aku cek guys, karena aku pertama gejala awalnya itu aku apa namanya pilek ya. Nah, pilek terus badanku nggak enak guys, terus aku batuk ya, batuknya sebenarnya batuknya nggak lama ya, cuman batuknya itu yang batuk ber ini ya guys, yang berbusa di ini tuh guys, di tenggorokan ya, itu kayaknya kalau apa kalau nggak dikeluarin itu gimana rasanya, nggak enak banget, harus dikeluarin gitu guys. Jadi itu gejalanya ya, batuk, pilek, dan tadi malam waktu aku tidur juga aku apa namanya demam ya. Kayaknya aku mulai merasa nggak enak badan sih, sebenarnya sudah sore ya, cuman karena aku minum obat jadi nggak begitu terasa. Tetapi setelah aku makan malam itu aku merasanya demam gitu guys. Terus aku cek temperatur temperatur aku itu 38,4 guys. Dan badanku itu menggigil terus ya, tapi apa ya, perasaanku menggigil tapi apa temperatur aku kok tinggi gitu guys, 38,4 itu kan sudah demam guys. Dan aku ya apa cepet-cepet minum obat dan tidur guys. Ya bisa tidur sih, cuman aku tidurnya miring gitu guys biar bisa apa namanya relax gitu. Dan ya alhamdulillah bangun pagi-pagi itu sudah turun demamku 36 derajat ya pagi-pagi. Jadi lumayan ya, udah kembali ke normal. Dan ya sebagai ibu-ibu nggak bisa lupa dari kegiatan kita ya. Jadi harus tetap berjuang demi keluarga. Dan aku masih okay gitu guys. Cuman kayaknya yang tadi malam itu aku merasa badanku itu kayak apa ya, pegelinu gitu guys, kayak semacam kena asam urat tetapi seluruh badan gitu rasanya. Terusan ini pagi ini gejalanya nggak begitu parah ya kayaknya, cuman otakku itu kayak seperti ada angin gitu di dalam otakku gitu, aku nggak tahu. Tapi nggak pusing sih sebenarnya, aku juga minum obat udah tadi kan sekitar setengah jam yang lalu lah minum obat. Jadi ya masih apa namanya masih nggak apa-apa gitu ya, soalnya kan obat kan keras ya guys ya. Jadi aku minum kayak ibuprofen gitu guys. Sebenarnya sih nggak boleh kan minum ibuprofen kalau apa namanya kalau sakit ya di sini, tapi nggak apa-apa lah guys, soalnya itu obat yang paling manjur di diriku gitu guys, jadi aku terpaksa ambil. Dan kemarin aku sudah bikin minuman dari apa namanya jahe, serai, terus lemon ya, sama kulit-kulitnya aku rebus, aku kasih gula jawa. Dan karena kurang apa, tapi sebelum aku minum aku pakai madu ya, tambahin madu. Madunya itu asli dari petani madu ya di sini, ya organik ya jadinya. Memang lumayan agak mahal tetapi lebih alami ya, karena tanpa bahan pengawet ya kalau dari petani madu di sini. Ya kayaknya cuman aku apa namanya mau share sama kalian gitu aja guys ya. Doain aku cepet sembuh ya guys. Masalah aku sih sebenarnya kalau sakit itu seperti ibarat sakit ini ya guys ya, Omicron ini seperti sakit apa ya, orang kena pilek kayak gitu ya, batuk pilek kayak gitu, tetapi menular kali ya. Jadi aku kalau di dalam rumah aku pakai masker guys, kalau ada orang ya, tapi kalau sendirian aku nggak pakai masker guys. Dan aku buka jendela sedikit ya buat apa namanya buat apa pergantian udara ya. Walaupun di sini musim dingin dan kebetulan di sini anginnya lagi semberibit, kan ada apa namanya storm beberapa hari yang lalu, storm Eunice. Nah, sekarang storm kemarin itu Franklin. Nah, ini tetapi anginnya masih ada sisa-sisa guys, masih anginnya semberibit dan dingin. Tetapi ya aku buka jendela sedikit ya kalau buat apa ya, pergantian udara ya. Soalnya takutnya kan nular ya.
Terus juga masalah aku itu kalau punya anak kecil itu susah ya guys. Kalau sama apa namanya apa namanya si Maximus itu kan sukanya nempel ke aku guys. Jadi aku harus apa ya? Jadi apa ya nyuruh dia itu jauh-jauh gitu. Ya ya kadang dia paham dan kadang enggak juga. Jadi ya susah-susah gampang guys kalau lagi sakit. Apalagi kalau sakit apa namanya COVID kayak gini terus ditambah apa namanya apa namanya punya anak kecil gitu guys. Maaf guys suaraku sudah mulai ini soalnya aku mau batuk. Aku berusaha aku tahan. Jadi apa namanya sekian dulu aja ya guys. Aku mau batuk. Aku harus apa namanya tutup mulut ya. Jadi kayaknya sekian dulu videoku untuk hari ini. Doain aku cepat sembuh ya guys dan jaga kesehatan kalian ya guys karena ya gak enak banget. Udah dulu ya guys, aku mau batuk guys. Bye.